Jaga di sini. Yuk, kita bayar dulu ya. Tiket parkirnya kita kena 5.000 per sepeda motor. Kita sekalian beli tiketnya, ikutin terus yuk. Nah teman-teman, kita baru aja beli tiketnya. Ini satu orang dikenakan biaya 30.000 karena kita di non weekend ya perginya, dan dapat gratis masker. Kita udah sampai di dalam, jadi waktu kita kasih tiketnya, kita di stempel nih tanda masuknya. Nah ini dia suasana di dalam ya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kemari itu cocok banget kalau bareng keluarga karena suasananya juga ramai begini ya. Ini aja nggak weekend gini ramenya, gimana kalau weekend? Jadi untuk menikmati wahana air ini, kita sudah tidak pungut biaya lagi ya, karena sudah termasuk di tiket tadi. Di sini banyak yang jualan jajanan juga loh, ada makanan ringan, minuman, juga souvenir. Wah, yang nggak kalah serunya, di sini juga ada sentral game loh. Jadi buat teman-teman yang udah siap mandi-mandi, bisa main game di sini. Dan ini aktifnya hanya di hari weekend ya. Seru kan kalau kemari bareng keluarga? Jadi lebih terasa kebersamaannya. Yang bawa anak-anak cocok banget nih kalau kemari, karena di sini juga disediakan stan-stan permainan buat anak-anak. Di sini juga disediakan kantin yang cukup luas loh. Selanjutnya kita berkeliling melihat koleksi satwa di sini yuk. Jadi di belakang saya ini ada salah satu hewan koleksi di sini. Ada kuda. Yuk kita lihat dari dekat yuk. Nah teman-teman, ini di belakang saya juga ada kuda, tapi kayaknya dia lagi merajuk ya. Gak mau lihat ke arah kita. Nah ada yang lucu guys, lihat deh. Itu kudanya lagi sikat gigi ya. Jadi gitu cara Buddha membersihkan giginya. Nah kalau
yang di belakang saya ini koleksi ayam-ayam ya. Kita lihat yuk lebih dekat. Ini tadi koleksi ayam-ayamnya. Yang terakhir ini ada ayam mutiara. Teman-teman, koleksi satwa di sini juga cukup banyak ya, karena areanya juga cukup luas. Jadi ini baru setengah dari perjalanan kita. Kita lanjut lagi yuk. Di sini juga bisa kita jumpai beberapa koleksi satwa langka ya, guys. Ada juga sekolah-sekolah yang melakukan kegiatan eduwisata di sini ya, guys. Dengan area yang cukup luas, buat kalian yang lelah berjalan mengelilinginya, kalian bisa menyewa kendaraan ini ya untuk berkeliling, juga didampingi oleh pemandu loh. Lihat deh, ular aja berdua. Masa kamu sendirian sih? Di dalam ada museum nih. Kita cek ke dalam yuk. Nah teman-teman, jadi di dalam sini itu isinya adalah hewan-hewan yang sudah diawetkan. Nih. Ternyata di sini juga ada akuarium raksasa loh, yang isinya itu beberapa koleksi satwa berupa ikan hiu. Nah, ini dia nih hewan yang paling kaya di dunia, beruang. Menang baik lu Gun, senyum ngapa?
Bagi yang pengen bersantai di taman, di sini juga disediakan jasa penyewaan tikar ya. Lanjut lagi guys ke area resort. Ini dia area resortnya. Wah, luas ya, bersih dan keren banget. Area parkirnya juga cukup luas loh guys. View dari penginapan ini juga keren banget loh guys, tepat mengarah ke sungai. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya guys. Nantikan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menjadi penonton setia channel ini. Wassalamualaikum.